Jadi Ga tu mewakili pada Ghazal, Muhyi itu pula dari 99 nama Allah, iaitu yang bermaksud Al-Muhyi, yang bermaksud Maha Menghidupkan. Sebetulnya dalam Ghazal Melayu Johor sejak tahun 1950-an yang dicetuskan oleh Pak Lomak sehinggalah sekarang, kita dapati dia punya perkembangan mendatar. Apalagi bila dah masuk zaman 80-an, 90-an di mana pertandingan-pertandingan Ghazal mula tak ada, dan itulah menginspirasi saya untuk membuat sesuatu, iaitu menciptakan komposisi baru dengan pendekatan yang berlainan. Kalau dalam muzik Ghazal biasanya terikat dengan simetrik ataupun orang biasa panggil hitungan genap 4/4, tapi kali ini saya outkan dia, saya transfer dia ke arah asimetrik. Kita bermain dengan hitungan-hitungan yang ganjil. Cabaran terbesar dia adalah nak melatih pemain-pemain yang memang tradisional, dah biasa dengan bentuk tradisional. Kita nak melatih dia dengan sebuah garapan yang baru. Apalagi daripada genap, hitungan genap ke ganjil. Lepas tu dengan teknik-teknik vokal yang agak sedikit lagi, lebih mencabar lagi. Saya mengharapkan tidak hanya saya yang berjuang untuk menghidupkan kembali khazanah warisan ni. Jadi saya harapkan bahawa golongan-golongan ni jangan patah semangat, terus berkarya, jangan mengalah, gunakan semua potensi tradisi yang kita ada. Dia akan datang, saya harap lebih banyak lagi yang akan teruskan idea seperti ini.
dia aku kena nanti kan. Kat.